Juga dengan pihak kepolisian daerah Sumatera Utara dalam hal ini Ditreskrimsus serta Polres Tapanuli Utara, kami berhasil mengamankan dua tersangka. Yang pertama atas nama Leonardo Rambe dengan inisial LR dan Sulaiman atau inisial SL. Yang satu beralamat di Kota Tarutung dan yang satu lagi beralamat di Pidijaya, Provinsi Aceh. Kedua pelaku tersebut berhasil kita amankan pada hari Sabtu di SPBU Jalan Panjaitan Tarutung dan di sekitar Tugu Lonceng Tarutung. Di SPBU kami berhasil mengamankan dua buah karung sisik terenggiling dengan berat 38 kg. Dan di Tugu Lonceng kami mengamankan 10 paru burung rangkong gading, di mana terenggiling dan rangkong gading tersebut rencana akan dijual. Informasi terakhir yang kami terima akan dijual ke negara Cina. Toyota Avanza dan 2 unit handphone dengan jenis Oppo. Selanjutnya, pasal yang diterapkan atau dikenakan kepada tersangka yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya pasal 21 ayat 2 huruf A dan junto pasal 40 ayat 2, di mana sanksi pidana penjara terhadap tersangka 5 tahun dan denda 100 juta rupiah.